fiend! Don't move, don't move! I'm aiming my spear! We will never... There's no... Life is a thrilling enterprise. The blood of monkey... Necromancy is a most noble... Fiend! Is there a ninja who has stolen my skill of doppelganger? Fiend! Death is never the end. Alright, welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy in this planet. Planet Mercurius, Venus, Bumi, Neptunus, Pluto. Ah, jangan banyak pacot. Langsung aja ke in-game-nya aja, Ads. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buruan, sekarang. Come on. Alright guys, welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy in this planet. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya. Oke, masih di hari-hari Magic Jazz Mobile Legends lagi nih. Oke, masih masuk dalam in-game-nya ya. Kita di sini ambil Freya guys. Oke, ada ini ya, satu set Advan untuk WM. Oke, ada Purify, Retry, atau Revitalize ya. Waduh, ini cybernya belum dapat ya guys. Oke, sementara kita pakai 3 WM aja ya. By the way, hari ini kita pakai Commander Tar skill 3 ya. Kita akan buat combo mager. Waduh, lawannya ini ya, Luoyi Panggung Link 1 guys. Wah, ini kita kalah ini nampaknya ya. Oke, no problem. Ini awal yang buruk ya, kita menelan kekalahan. Oke, ada Cyclops, nice banget. Di sini kita bisa nyala 3 WM sama 3 Sabernya ya. Ini kalau udah nyala Sabernya harusnya lebih kuat lagi guys, soalnya kan ada bantuan ini ya, robot Cyborg ya, atau robot Johnson itu. Oke, lawannya Mystic Brow. Ini harusnya easy win guys. Oke, nice banget. Ini kalau nyala WM juga kan robotnya dapat tambahan life steal ya, tipis-tipis, jadi dia nggak cepet meledak guys. Soalnya damage robotnya ini lumayan sakit guys, kita harus manfaatkan dengan baik ya. Oke, ada ini ya, Zack kita udah dateng ya. Untuk combo finalnya nanti kita akan bikin ini ya, Necrokeep sama summoner guys. Jadi untuk setupan awal kita pakai WM sama Cyber dulu ya guys, agar ini ya bisa menang untuk early gamenya. Nanti kita transisi di level 8 guys. Oke, lawan ini ya tadi Astro. Oke, harusnya aman sih ini. Masih ada Cyclops ya.
Ini Cyclops damage-nya sakit banget, guys. Oke, kita ambil semua ini staff-nya. Oke, Fatbox pertama kita lihat dikasih item apa ini. Ini kita lumayan ya, nomor 6. Kita ambil Domi aja ya. Domi nanti bagus aja kita pakai, kita kasih ke Leomord atau enggak kita kasih ke monyet ya. Ada ini popol kuda, nice banget, langsung dapat ya. Kita bisa nyalain summoner. Ini combo kita udah ini ya, udah kelihatan ya guys. Nantinya kita harus kumpulin hero-hero summonernya, juga hero necrokeepnya. Kalau necrokeep kan cuma Faramis, Vexana sama Leomord ya. Oke, wah, dia ini ya pakai Ria skill 1, ambil kristalnya Wim Slayer ya, tapi dikasih ke Cyclops ya. Kurang worth it sih kalau menurut saya ya, hero make dikasih Wim Slayer, soalnya Wim Slayer kan efeknya harus dapat stakan ya biar lebih sakit. Beda lagi kalau Astro ya, kalau Astro itu bisa ke semua hero guys. Jadi kalau pakai kristal Astro otomatis damage-nya lebih sakit lagi guys. Kalau Wim Slayer kan harus ngekill dulu ya, dapat tambahan stakan atau lasit, jadi baru lebih sakit lagi guys. Oke, kita langsung naik level aja di sini. Kita coba matiin ini ya, WM-nya. Ini soalnya Cyclops kita udah bintang 2. Ada Zack juga ya bintang 2. Ini kita mulai harus ini ya, nyalain summoner biar dapat tambahan apa hero summoner-nya lebih cepat lagi guys dapatnya ya. Oke, lawan Archer. Archer sih harusnya masih menang ya ini. Ini kita kebantu banget dengan Cyclops bintang 2. Tuh, sekali combo Cyclops langsung ini ya, auto meninggoy. Oke, mantap sekali. Oke, Zack bintang 2 ya, cakep. Ini Zack-nya kurang 3 biji lagi untuk bintang 3 ya. Oke, ada Martis, kita coba ambil Star Core Astro ya di awal ya. Soalnya kan kita udah punya Zack, dapat Star Core Astro, jadi nanti kalau dapat kristalnya kita bisa campurin ke Astro guys. Oke, ada Feline Blade atau si Halberd ya. Ini itemnya bagus semua. Dapat Star Core-nya yang dark ya. Ini apapun sih ya kalau untuk Star Core Astro, soalnya paling juga nyalanya cuma 3 sih nanti kalau dapat kristalnya. Tapi ya, oke, di sini kita tahan dulu guys, soalnya gold kita 18 ya. Oh, musuhnya ada yang udah nyala 6 mage itu. Kita harus berhati-hati ya, soalnya ini main Tars 3, jadi darah kita itu sangat ini ya, bermanfaat banget ya. Oke, lawan retail ini ya, locker ya. Dia pegang Star Forged lagi.
Oke, tenang aja, kita lihat masih ada Cyclops di sini. Itu kan damage robotnya itu ngapain banget guys, dia dapat tambahan ini sih, stun ya sebentar. Oke, kita masih menang, mantap sekali. Di sini kita jual rubinya ya, biar gold kita 20 ya. Kita di sini harus pinter-pinter nabung guys. Oke, ada Zack satu lagi, mantap sekali, langsung Zack bintang 3 ya. Ada Cyber juga, Cyber langsung bintang 2 juga. Oke, di sini berhubung kita masih win streak, kita nggak usah banyak pikir ya, nggak usah banyak pertimbangan. Kalau win streak kita gaskan naik level aja nggak apa-apa ya, walaupun ngerusak ini sih duit ya. Oke, lawan Mystic Mage ya. Wah, ini sama-sama pertarungan ini ya, pertarungan Cyclops bintang 2. Oh, dia Starcore-nya dikasih ke ini ya, Sakura ya. Oke, mantap sekali. Nampaknya kita masih menang-menang aja di sini. Mantap ya. Vexana udah dapat ya. Ini kita tinggal cari Faramis sama Leomord-nya doang sih ini. PR-nya cari Leomord sih, Leomord kan dia hero legend ya. Ntar di level 8 bisa keluar enggak itu Leomord-nya. Ini kita harus nabung-nabung doang sih ya, nabung-nabung aja ya. Untuk trik menurut saya sih sebisa mungkin ya sebelum babak monster, untuk star core yang kedua itu kita harus udah pencet skillnya guys, itu sebisa mungkin ya, biar kita lebih cepet di hero bintang 3 nya semua ya. Waduh, ini awan yang tadi ngalahin kita ya, sekarang ketemu lagi Luo Yu panggung. Aduh, kita lihat oke, nampaknya kita menang di sini, mantap sekali ya. Oke, babak fightbook yang kedua, kita dikasih item apa ini, ada BOD, Starfall, Glowing One atau, aduh, kita nampaknya nggak dikasih item ya, Crystal Cyber nggak nyambung sih, berarti kita ambil Hanabi aja ya, 5 gold lumayan. Oke, Freya bintang 2, cakep. Oke, Hanabi kita jual langsung, kita coba ngeroll sekali. Kayak ada ini ya, popol kuda. Kita nggak pakai aurora kayaknya ya. Rage on, hurricane. Ada kangkung ya. Ada yang main kangkung. Oke, lawan ini ya, lagi-lagi Faramis. Wah, ini yang ngambilin Faramis kita, boy. Nampaknya sih dari tadi nggak dapat Faramis sebiji pun ya. Waduh, 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 wah, ini kena luda langsung hilang ini Cyclops kita guys. Matiin satu. Waduh, yo Cyclops please, ulti dulu kamu. Waduh, nggak bisa mati ya. Oke, kita harus kalah di sini. Dia udah nyala 6 ini ya, 6 mage kayaknya dia. Oke, kita langsung naik level aja di sini, masukin Vexania ya. Vexania lumayan banget ini.
Oke, lawan ini ya, retail locker yang udah bintang 3 aja ini retailnya gila. Wah, ini lordnya sih paling tem banget sih ini lord peksananya. Oke, robotnya baru meletus. Wow, dirubah jadi Molina ya, mantap ini kita menang. Ini Cyclopnya mantap banget ya, pakai Feline Blade ini. Nah, itu jadi Molina di ulti langsung meninggal guys. Nah ini kita saatnya jualin semua hero guys. Kita cari Leomord sama Leomord sama Faramis ya. Kita lihat, kita carinya next ini ya, babak monster kayaknya. Oke, keluar ini lagi popol kuda ya. Ada mirror, mantap. Oke, ada si Halbert atau Cloud Dev Davis ya. Kita ambil ini yang item 2 kopi ya. Oke, wah, summonernya Starcore yang Earth ya, ini kita dapatnya. Oke, saatnya ngeroll di sini. Kita cari Leomord sama Faramis, sudah dapat ya, mantap. Kita langsung jualin semua hero nya yang kita pakai. Tinggal masukin Faramis sama Leomord doang sih. Mantap sekali, langsung dikasih Leomord satu rollan. Oke, nice banget ya. Kita langsung pencet aja skillnya. Oke, Leomordnya kita clone aja ya, bintang 2. Cakep, kasih full item ya, Domi, Purify sama Feline Blade guys. Oke, jangan lupa ambil Starcore Summoner yang Earth ya. Kita dapat Vexania. Ini hero Summonernya bakalan cepet banget bintang 3 guys, soalnya dia dapat tambahan juga dari pasifnya ya. Pasif Summoner kan dapat satu hero gratis. Oke, lawannya Gunner Roger Wimslayer ya. Harusnya sih masih gampang, mantap banget loh, kena damage-nya 26 guys. Oke, langsung keluar Vexania lagi tuh. Vexania berarti sepiji lagi ya, sepiji lagi bintang 3, mantap sekali. Wah, ini panen Lord sini, kita kasih Vexania 4 biji ya. Oh ya, ini Starcore-nya lupa nggak dikasih ke ini ya, popol kuda. Ini lumayan banget Starcore Earth, dapat tambahan ini ya, 150% shield ya kalau nggak salah sih. Oke, lawan, waduh ini bahaya banget, ini Luo Yi panggung dia. Wah, Starcore apa dia ya, tapi dari elementalis sih. Apakah yang win ya ini Starcore Elementalis win? Oke, Leomord sudah berubah jadi kuda, kita lihat. Waduh, nggak bisa ditembusin ya, gila itu. Luo Yi-nya full shield ya. Lagi-lagi kita kalah ya sama ini Leomord. Vexana bintang 3, mantap sekali ya. Kita kalah sama Luo Yi tadi. Ini Vexana bintang 3, berarti next round kita dapat langsung monyet ya. Faramis kurang 2 biji, Leomord masih kurang banyak, tinggal sisa monyet ya. Ini hero summonernya bintang 3, 3 biji ya, mantap banget.
Oke, lawan atur cepirit atau kangkung ya ini. Kom kangkung goreng. Waduh, Mianya pegang Star Full Blade, ini bahaya banget. Kasih lord dulu yuk, fixannya. Jebrot. Waduh, ini belum ada monyet sih ya. Ya umur kita lama lagi itu berubahnya. Buru mati dulu ini teman-teman kita guys. Tuh baru berubah. Waduh, please. Waduh, kita kalah di sini. Bahaya banget ya. Oke, fatbook yang selanjutnya ada Winter. Ada Leomord juga. Oke, kita ambil apa ini, Rose Gold aja ya, lumayan buat ngedamage ya Leomord. Oke, monyet langsung bintang 2, cakep. Is there a ninja who has stolen my recipe for death? Ini Faramis kurang sepiji lagi ya. Oke, kita kasih star core-nya ke monyet ya. Star core earth-nya. Ya kan soalnya hero legend sih. Jadi damage-nya lumayan banget, guys. Monyet full item nih. Waduh, ketemu ini lagi, aduh enggak. Muntun kayak enggak ada lawan yang lain aja ditemuin ini lagi, anjir. Oke, monyet kita bantai yuk semua. Waduh, Bonifer sih ngeselin. Oke, tinggal ini ya Luoyi. Apakah bisa dikeroyok Luoyinya? Oh, tapi sakit banget itu, gila damage-nya. Waduh, kita kalah ya di sini. Soalnya kita lawan Mirror. Oke, Estes bintang 3, mantap sekali. Ada monyet juga ya. Ini tinggal monyet sama Leomord ya ini. Darah masih lumayan ya. Ya paling 1 atau 2 round bisa kalah sih darah kita. Kalau kalah terus bisa pulang. Oke, kita pakai double monyet di sini. Yang satunya pakai domi, yang satu pakai purify ya. Full item. Kita lihat lawannya. Oke, lawannya Mystic Mage. Dia juga pakai Leomord ya. Tapi monyet kita, ini sih tabel banget ya monyet kita. Berubah monyet. Lama banget ya berubahnya. I'll be the beacon that guides Necrokeep through the dark. Oke, monyet kita bintang 3 don ya, mantap sekali. Sisa ini ya, Leomord masih kurang berapa, 5 lagi guys. Tapi ini berarti 2 round ya, 2 round udah full bintang 3 semua guys. Monyetnya sini darahnya tebel banget ini. Sampai item-item ini monyet tuh kan. Waduh, nggak ada Astro Boy. Kita berarti ambil Husklaw aja sama Golden Staff boleh sih ini. Oke, Leomord bintang 2. Ini next round bisa sih ini bintang 3 semua ya. Ini harusnya kita udah strong banget guys, soalnya
monyet kita udah bintang 3, dia pakai Star Core Earth lagi yang full shield ya. Auto nggak mempan dikebukin ini. Wah ini tapi bahaya sih ini. Untung aja kita pegang Purify ya. Oke kita lawan yang Archer ya, ini Archer juga bahaya sih. Ini Archer Astro kayaknya dia guys. Gila itu Wonder bintang 3, terus Irritel bintang 3. Oke. Mantap banget, kita berhasil menang ya di sini. Monyetnya sih ini bagus banget guys monyetnya. Kita langsung pulangin ya 27 damage-nya gila. Oke, dan akhirnya lemak kita bintang 3 guys. Mantap sekali nih Leomord bintang 3 boys. Ini udah semua bintang 3 ya rata guys. Kita tinggal bikin ini tunnel dulu nanti. Udah enak banget sih ini guys. Oke langsung lawan yang Luoye panggung ya. Kita lihat, wah monyet kita sih unstoppable banget ini guys. Darahnya sampai hitam gila. Oke langsung kakek bunjin ya monyet kita. Mau ngapain nggak bisa di stun boss ini pakai purify menit kita. Slot lemot gesek lagi, lemot gesek lagi, sekali tebas langsung meninggal guys. Lemot bintang 3 sih udah auto easy win ya. Oke kita lihat, dia Guinevere bintang 3 boy. Kita lihat ini apakah, tapi kita kan punya dua hero legend ya, harusnya sih kita bisa menang. Mantap sekali kita berhasil memulangkan Leomord Luoye panggung ya dengan combo only Necrokeep X Summoner ya. Mantap banget guys. Power kita 163. Kecil sih nggak nyampe 180-an ya. Oke, segitu aja guys gameplay kita. Jangan lupa like and subscribe ya, and see you in the next video. Bye bye.